Kalau Nabi tak buat apa pun, Raja menyampaikan tu, maka takkan sampailah ajaran Islam ni. Alhamdulillah, kita dah sampai di Granada. Ini sesi bas dia, Granada. Tandas? Tandas? Itu restoran, bukan restroom. Tak ada. Sekarang kita nak pergi ke Granada lah. So kawasan tu dekat dengan tempat-tempat lancongan. Okay. Ini bas nombor, kalau nak ada stesen bas tu, naik bas 33. Betul ke ni, Zik? Ha, ni betul ni, ni. Kita kat mana ni? Sekarang ni kita ada problem. Kita dah jumpa tempat tinggal kita, tapi dekat dalam booking tu kita dah tersalah tulis. Kita tulis arrival jam 2 hingga 3 pagi, bukan 2-3 petang. Pagi tadi lah, 2-3 pagi itulah kesalahan kita. Sekarang ni kita tengah cuba untuk masukkan password cas malam game. Sampai macam ni sekarang. Dah boleh. Kita dah dapat ke new destination yang kedua. Okay, go to 1D on the first floor. Di B ke D? Di sana. Masuk dia nak unlock daripada jauh. Dah kan dengar bunyi. Belum ni. Ah dah. Pusing tolak, pusing tolak. The lock will turn, you must turn the lock. Usah. Longgar. Longgar apa? Cakap dia longgar. Kata apa? The lock will turn blue, you must turn the lock and push. Kau masuk dulu, tekan dulu baru tolak. Wait a second. Sebab tolak dulu. Besar. Setiap kali masuk rumah, rasa macam nak kena ada game. Kau rasuk dulu. Okay, sekarang kau apa? Jangan tidur. Saya 2:30. Ni bilik first. Ini dapur. Oh, dapur dah kecil sikit. Sekarang kita dah sampai dekat kedai halal, restoran Palmira. Menu dia. Okay, syukran. Syukran. Sorry, dia juga saya cakap Arab lah. Lagi sedap, Alhamdulillah. Ini kedai Moroccan di Spain, Espania. Eh, kedai sini dia. Walakin alladhi ya'maluna Moroccan people. Dan makanan dia sedap, shawarma pun sedap, nasi kapsah, lamb dan juga macam ni maklubah. Tapi satu je lemah dia, dia tak boleh bayar kad. Eh, nasib baik si dia bagi saya cash. Si dia yang satu. Salah jalan. Jadi sekarang ni kami tengah duit ke, kita nak pergi masjid Granada. Motor. Granada ni adalah antara wilayah-wilayah dalam Andalus. Kenapa dinamakan Andalus? Sebenarnya Andalus penduduk asal dia berbangsa Bandal. Bangsa Bandal apa? Bandal Lusia. Lepas tu bila dah kerajaan Islam dah menguasai kawasan ni, so diorang panggil Andalusia. Sekarang kita masih belum sampai. Nak kita kena laju. Okey, ngam-ngam. Ngam ni. Ni ada. Ni Isabella. Kita tak sampai lagi. Kita masih tunggu dekat Monastero Santa Isabella Larial. Sekarang kita dah sampai Mirado. So atas Mirado ni kita takkan berhenti sebab kali kita nak pergi masjid tu. Ni masjid Granada. Ni pintu bakar dia, sekejap kita masuk. Jom masuk. Sekarang kita kat dalam masjid Granada. Kawasan dalam kawasan. Ni dalam kawasan masjid Granada. So masjid Granada tak besar mana pun, besar ni je. Tapi dalam kawasan ni dia ada aman. Tapi dalam ni dia tak ada halang lah. Orang Muslim ke tak Muslim semua boleh masuk. Pemandangan ni pemandangan Alhamdulillah. Pemandangan ni mengenai Hamra ni. Kalau kita tengok dari sini nampak Alhamra. Masjid solat. Masjid Granada ni dibina pada tahun 2003. Ia satu-satunya masjid yang boleh solat. Masjid Cordoba. Masjid Cordoba sekarang masih tak boleh solat. Masjid tu dah jadi gereja dan ada pengajian lagi. So siapa yang nak solat boleh masuk solat sini. Ni dalam kawasan masjid.
kita baru selesai solat. Granada ni asal perkataan dia ataupun asal dalam bahasa Arab dia, kalau kita dengar yang kita selalu sebut dia nama-nama syekh ulama Granada atau Granadian. Itu asal daripada Granada lah. Contohnya macam Ibn Athiyah mengarang Bahrul Wajiz, muallif kitab Bahrul Wajiz Al-Granati. Ha, sinilah Granada. Hasan. Alawi. Masjid ni didubuhkan pada tahun 2003. Belum tahun 2003 tu, lebih kurang 20 tahun dah. Nak dah dalam usaha untuk nak bina masjid ni. Masjid ni masjid yang first lah setelah dikejatuhan Islam. Dan orang yang tubuhkan masjid ni adalah Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Di beliau, rahmahullah, ada beberapa penulisan kitab. Lepas dia lebih kurang 3 kitab. Kita sebut dalam bahasa Sepanyol. Masjid ni menarik sebab ada 3 masjid, taman, masjid. Kalau kita masuk tadi yang kita boleh nampak, kursi tu, itu sebenarnya tu orang panggil itu mimbar. Konsepnya untuk tabligh wal bayan. Tabligh dan bayan. Himmatul balagh wa muhimmatul bayan. Tugas Nabi. Nabi itu untuk menyampaikan dan menerangkan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wa anzalna ilaka dhikra litubayyana linnas. Ini kita tengah tunggu detik-detik terbenamnya matahari, ghurubus syams. Sebabnya dinamakan maghrib adalah sebab waktu terbenamnya matahari. Matahari Madinah. Matahari Madinah. Selesai solat, Granada ni ataupun Spain ni biji macam Morocco, pakaian imam pun macam Morocco. Dia ada pakaian khas Morocco tu. Lepas tu ada silhab, bacaan selawat dia lepas tu pun sama macam Morocco juga. Lepas maghrib ada hizib, baca hizib. 10 wakil sebab kita punya 2.5 gram tadi. 10 Ini kita buat makan apa? Ikan nasi goreng. Nasi goreng isi ketam, sayur. Ini yang Amir Farouk masak, halalnya. Dan kita ada telur ad berat yang dimasak oleh Alawi. Telur kampung. Telur kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari kedua kami di Granada. Hari kedua. Lang. Buang apa tu? Lang. Santi dekat mana? Main kat katedral. Katedral ni apa? Tak ni kat universiti. Konsep Fa'un Mehrab Oratorio. Buat semua ni. Mana? Sibai tu nama tempat kan? Yeah. Masih gelapan lah. Ini madrasah. Ya. Tangan. Channel Lawi. Buat konten hari ni, okey? Madrasah kot kan? Mana? Sekolah Quranika. Diasaskan oleh Raja Nasrid Yusuf I. Bangunan ini merupakan tempat duduk pertama Majlis Bandaraya General. Ini yang mengekalkan Dewan Majlis abad ke-16. Salah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bangunan madrasah dari terdahulu. Madrasah yang mengajar apa Al-Quran. Diasaskan oleh Sultan Yusuf I. Ini keadaan dalam madrasah tadi. Ingat pintu gerbang ni macam Morocco. Sini ruang solat lah. Atas tu pisang tu atas diberi sinar. Dalam masa tu dia dah tak ada dah. Sekarang ni dia percaya tinggalkan pameran-pameran macam Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Haisam. Sekarang ni kita dekat Al-Qasariyah iaitu Old Madinah. Adanya kesan peninggalan kesenian Islam. Okay. Simbolik bintang 8 ni salah satu pemetik kesenian Islam. Seperti yang diterangkan oleh Dr. Omar, orang pensyarah dekat Universiti Omar Khamis Baharua. 8 bucu tu menunjukkan kepada 8 pintu syurga. Old Madinah ni untuk kedai-kedai beli barang sahaja. Ini semua atas Marrakech. Okay, kalau kita tengok dekat kawasan Granada ni memang penuh dengan gereja-gereja yang banyak ah gereja. Gereja kat sini orang panggil katedral. Ha, katedral. Okay, assalamualaikum.
Okay, dah masuk waktu rehat. Sekarang ni saya dah akan pergi makan. Nama kedai dia Pak Tewok. Jangan risau, anda bersama saya Mufti Halal Anda dalam episod kali ini, mencari yang halal. Hey Siri, please find halal restaurant around me. Di sini kali ini kita bersama Zaki, anak Jakim. Kalau bukan sebab anak Jakim ni, kau nak makan yang kemukan ke tau. Berarti jalan ni? Main jalan ni, tak tengok. Boleh. Makin jauh lah. Sekarang kita tengah tari Pak Tewok. Saya tak jumpa lagi. Dia dah sampai di Pak Tewok. Ini Pak Tewok. Halal. Halal. Dari kedai halal. Excuse me. Kita dapat kedai halal juga. Suka Thai. Ini Tom Yam dia. Klik kali ni. Habis duit kat makan. Momen yang paling best dalam perjalanan, dalam musafir ni, delta and makanan. Nasi goreng cakap Malaysia. One moment though, for fun. Please wait a moment. Alhamdulillah. Sijil halal. You can speak Spanish. I don't know. Do you know. Gracias. Dia nada. Para. Separa, si, separa. Bahasa dia lagi senang daripada bahasa Perancis. Oh. Ayam senang ya, polo. Itu saya belajar daripada Lionel Messi. Dah lah jadi beli ni lah, dapat diskaun. Sebab apa dapat diskaun? Saya tahu di sini. Sekejap, ada orang gambar tu. Dia kata dia selfie. Nak beli beg ni, kita nak bayar tu. Kalau bagi salam dulu, lepas tu kita sikit cakap Arab sikit. Kamu ni bagaimana? Kami bukan Malaysia, kami ni Morocco. Ada ni bertokoh tu di baca Teluja, beri tunjuk IC kan. Aku ada juga cerita tunjuk kan. Macam seronok lah. Dia duduk dekat kat Granada ni dah 10 tahun. Dia tu orang Amazigh. Belajarlah bahasa. Macam kami duduk sini, kami dah pandai dah speak. Ha, gracias. Kalau malu je nak belajar bahasa kan. Buat konten, konten juga. Tapi ingat, Allah tu satu. Dia marah? Tak ada lah.